بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحساني وشكر له على توفيقه وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأني وأشهد أن محمد عبده ورسوله داء إلى رضوانه اللهم صلي عليه وعلى آله وأصحابه وأخوانه Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita tentang As Sirah An-Nabawiyah. Pada pertemuan lalu kita telah menjelaskan tentang bagaimana Raja Najasyi ya radhiyallahu anhu yang uh, begitu baik membela kaum muslimin di negeri Habasyah yang dipimpin oleh uh, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Uh, dan kegagalan orang-orang Quraisy yang ingin memprovokasi Raja Najasyi agar memulangkan para sahabat kembali ke kota Mekah. Kegagalan demi kegagalan menimpa orang-orang Quraisy yang hendak menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai metode, berbagai uslub telah mereka tempuh untuk menghalangi dakwah Nabi SAW dengan mengganggu fisik, dengan mengganggu mental para sahabat. Ya. Kemudian juga mereka berusaha untuk merayu Abu Talib. Ya, akan tapi semuanya gagal. Bahkan Kaum muslimin semakin bertambah dan semakin bertambah. Mereka melihat, mulailah Islam tersebar di kabilah-kabilah. Kemudian, mereka dikejutkan dengan uh, Hamzah yang masuk Islam, Paman Nabi SAW. Kemudian, mereka dikejutkan pula dengan Umar bin Khattab yang masuk Islam. Oleh karenanya, mereka akhirnya berkumpul dan bermusyawarah. Akhirnya, mereka membuat makar, yaitu mereka hendak memboikot. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengisolasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mereka membuat kesepakatan, kemudian mereka menulis kesepakatan tersebut di suatu kertas di mana mereka akan memboikot Bani Hashim dan Bani uh, Abdul Muttalib. Ya. Bani Hashim itu kita ulangi, uh, kita ingatkan kembali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Jadi semuanya Bani Hashim itu adalah Ahlul Bait. Semua Bani Hashim adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait tidak terbatas kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi seluruh Bani Hashim adalah Ahlul Bait. Oleh karenanya terkadang kita dapati Ahlul Bait dari jalur cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita dapati juga Ahlul Bait dari jalur keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka sepakat orang-orang Quraisy selain dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, mereka bersepakat untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Yaitu kesepakatan tersebut yaitu tidak boleh uh, menikahkan dari seorang pun dari uh, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Dan juga kalau mereka ada yang melamar maka tidak boleh diterima lamarannya. Kemudian tidak boleh berjualan sesuatu pun kepada Bani Hashim dan kepada Bani Abdul Muttalib. Demikian juga ya tidak boleh membeli sesuatu pun dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ya, kemudian tidak boleh duduk-duduk bersama mereka. Tidak boleh bercampur dengan mereka. Tidak boleh mengucapkan salam kepada kepada mereka, ya. Dengan syarat ini semua akan digagalkan jika mereka menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pemboikotan yang mereka lakukan karena mereka sudah gagal dalam segala metode yang mereka tempuh. Akhirnya mereka berkumpul dan mereka sepakat mereka tulis suatu lembaran kemudian mereka tempelkan atau mereka gantung lembaran kesepakatan mereka tersebut ya yang tertera mereka letakkan dalam dalam Ka'bah ya mereka gantungan dalam Ka'bah ya disebutkan penulis yang menulis perjanjian tersebut namanya Mansur bin Ikrimah ya bin Amir bin Hashim bin Abdi Manaf dari Bani Abdidar ya Kemudian disebutkan juga dalam sebagian riwayat ya bahwasanya orang ini akhirnya eh, lumpuh kedua atau lumpuh tangannya karena didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Abu Talib Baman Nabi melihat orang-orang Quraisy sudah bersatu padu untuk mencelakakan ponakannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun berkeliling eh, kepada bani Hashim kepada Bani Abdul Muttalib. Kemudian dia menyuruh agar Bani Hashim dan Abdul Muttalib bersatu padu untuk membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mereka semua sepakat karena mereka dan, dan dan kesepakatan tersebut baik Bani Hashim yang sudah Islam maupun yang masih kafir. Yang masih kafir ikut membela karena hamiyah yaitu karena membela kesukuan. Ini Muhammad dari suku kita. Bagaimana kabilah-kabilah yang lain ingin membunuh Muhammad? Bagaimana kabilah-kabilah yang lain ingin merendahkan Muhammad maka karena fanatik kesukuan akhirnya seluruh Bani Hashim dan seluruh Bani Abdul Muttalib membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya karena fanatik terhadap suku kecuali satu yang tidak membela Muhammad yaitu siapa Abu Lahab Abu Lahab juga paman Nabi dari Bani Abdul Muttalib kemudian akhirnya mereka semua berkumpul dan mereka tinggal di suatu tempat namanya Syi'ib Abi Talib Syi'ib Abi Talib Syi'ib itu suatu tempat Seperti suatu jalan di antara dua bukit atau dua gunung yang dijadikan tempat tinggal, akhirnya mereka berkumpul di situ dan mereka tinggal tinggal di situ. Dan disebutkan Abu Talib sangat khawatir dengan ponakannya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah tiba malam hari, maka dia uh, uh, minta agar Muhammad tidur di, di samping dia atau dekat dengan dia. Dia khawatir kalau ada serangan tiba-tiba malam hari kepada ponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga terkadang kalau sudah tiba malam hari maka Abu Talib menyuruh Nabi saw tidur di salah satu tempat tidur dari saudara saudaranya. Adapun saudara yang tersebut tidur di tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga-jaga jangan sampai ada serangan di malam hari. Mulailah berjalan pemboikotan dan ini sangat berpengaruh bagi Bani Hashim, ya, mereka menghadapi kesulitan yang sangat berat. Ya, kesulitan yang sangat, sangat berat, dan ini berlangsung selama tiga tahun, ya, sehingga akhirnya tidak ada makanan yang sampai kepada mereka. Ada orang datang jualan, ya, tidak bisa mereka beli dari orang-orang tersebut. Kenapa dihalangi oleh orang-orang Quraisy? Bahkan ada pedagang yang datang dari luar ingin berjualan kepada Bani Hashim dan Bani uh, Abdul Muttalib, maka datang Abu Lahab. Abu Lahab berkata, "Qalu ala ashabi Muhammadin la yudriku ma'akum syai'an wa ana adfa lakum adhafan mudha'afa." Kata Abu Lahab kepada para pedagang, naikkan harga barang kalian kepada pengikut Muhammad. Naikkan barang kalian supaya mereka tidak bisa beli sesuatu pun dari kalian. Nanti kalau mereka tidak beli, saya yang beli." Saya akan beri keuntungan bagi kalian, keuntungan yang berlipat ganda. Akhirnya sebagian dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, Tatkala kalau ingin beli barang, ternyata mereka dapati harga barang terlalu mahal, sehingga mereka tidak mampu untuk beli barang-barang tersebut. Tidak mau beli bermakanan, tidak mau beli makanan. Akhirnya mereka pulang, bertemu dengan anak-anak mereka dan keluarga mereka. Sementara anak-anak mereka, ya yaitu menangis karena kelaparan. Tidak ada suatu pun yang bisa beri, mereka bisa, beri, bisa, beri, bisa mereka berikan kepada anak-anak mereka, karena para pedagang telah diblok oleh siapa? Abu, abu lahab. Sampai terdengar tangisan anak-anak di balik Syekh, di balik bukit terdengar tangisan-tangisan anak-anak dari Bani Hashim dan anak-anak dari Bani Abdul Muttalib. Akhirnya mereka terpaksa makan daun-daun pohon dan juga mereka terpaksa makan kulit-kulit ya. -kulit. Mereka makan kulit dikeringkan, mereka makan sampai di antara mereka akhirnya ada yang meninggal tidak kuat berhadapan dengan kondisi demikian. Abu Nu'aym Abu Nuaim dalam Hilyah ya meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kharajtu min al abul." Ya. Suatu hari aku keluar, dia ber, dia bersama dalam Syi'ab terkepung ter, terisolir dalam Syi'ab tersebut, tempat tersebut, maka suatu hari dia keluar, dia hendak buang air kecil. Wa idza ana asma'u bi tahta bawli. Waktu saya kencing, tiba-tiba saya dengar air kencing saya mengenai sesuatu berbunyi tak 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 faida kit atau jildin ba'ir ternyata saya mengencingi uh, tulang apa namanya kulit onta tuha nah, ini rupanya makanan faqosal tuha aku ambil lalu aku cuci kulit tersebut semua akhrok tuha kemudian aku bakar kulit tersebut setelah kering semua rodot tuha kemudian aku hancurkan kemudian kemudian saya campur dengan air saya campur dengan air yang penting air ada rasa kuah kulit yang sudah kering dan saya bisa bertahan sampai tiga, tiga hari ini gambaran Bagaimana sulitnya mendapatkan makanan selama tiga tahun tersebut sampai kulit yang bekas terkena air kencing harus diambil karena tidak ada lagi makanan Hal ini ya, menyenangkan orang-orang Quraisy. Tatkala mereka tahu bahwasanya ya, tidak ada yang bisa beri bantuan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang terisolir dalam syi'ib tersebut. Kalau ada yang ingin memberi bantuan, maka akan beri bantuan dengan diam-diam. Hmm. Ada dari orang-orang Quraisy yang tidak tega. Mereka kafir, tapi mereka tidak tega. Masa Muhammad ini kan kerabat kita? Dia dari Bani Hashim, Quraisy. Ya. Bagaimana kita tega membiarkan kerabat kita seperti tidak makan, tidak minum? kesulitan, kehausan, kelaparan, anak-anaknya menangis, banyak yang meninggal. Akhirnya di antara mereka ada yang memberi bantuan secara diam-diam. Di antara orang-orang kafir yang memberikan bantuan secara diam-diam adalah Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu waktu itu masih kafir. Hakim bin Hizam adalah ponakannya Khadijah. Ponakannya Khadijah radhiyallahu taala uh, anha ya. Maka di antara juga yang memberi bantuan secara diam-diam adalah Hisham bin Amr al-Amiri. Hisham bin Amr al-Amiri, dan dia sangat menyambung silaturahmi dengan bani Hashim. Maka dia datang malam-malam dengan membawa onta. Onta tersebut ditaruh di makanan di atasnya, dipikulkan makanan. Kemudian dia pukulkan ukul onta tersebut sambil diarahkan menuju ke syiib tadi, yaitu jalan di antara tempat tempat tinggalnya bani Hashim dan bani Abdul Motalib. Ya, kemudian dia biarkan ontanya sampai ke sana agar makanan sampai kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib dan Nabi SAW yang sedang terkepung di tempat tersebut suatu hari Hakim bin Hizam ya ponakannya Khadijah ingin beri bantuan kepada eh, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib maka dia pun bawa gandum kemudian dia menyuruh seorang budaknya untuk memikul gandum tersebut untuk diserahkan kepada bibinya Khadijah radhiyallahu taala Khadijah binti Khuwailid istri Nabi karena Khadijah ikut terkepung juga di situ. Ya. Kemudian tatkala dia berjalan bersama budaknya tersebut sambil mikul gandum, tiba-tiba ketahuan oleh Abu Jahal. Abu Jahal kemudian menegurnya. Berkata, "Atadhhabu bi Bani Hasyim wa hakim bin Hizam. Kau ingin mengirim makanan kepada Bani Hasyim Wallahi la tabrahu anta wa ta'amuka hatta afdhahaka bi Makkah. Demi Allah, bayangkan Abu Jahal bersumpah demi apa? Demi Allah. Demi Allah kau tidak akan pergi dari sini dan makananmu tidak akan sampai kepada mereka sampai aku bongkar keburukanmu ini di kota Mekah. Saya ingin bikin malu engkau. Faja'u Abul Bakhtari bin Hisham. Datang seorang lagi dari Quraisy yang baik juga namanya Abul Bakhtari bin Hisham. Fakallah malah kawalahu. Ada apa dengan kau ya Abu Jahal? Apa urusanmu dengan Hakim bin Hizam? Abu Jahal berkata, Ya ila bani Hashim. Ini orang ingin mengirim makanan kepada bani Hashim. Abu Bakhtari mengomentari, Toamun kana li indahu. ilahi. Afatamnau uh an toamiha. Abu Jahal, ini makanan mau dia kirim ke bibinya. Kau larang-larang. Ini makanan mau diberikan kepada bibinya. Kau larang. -larang. Kalas rajul. biarkan dia pergi Abu Jahal nggak mau akhirnya ributlah antara Abu Jahal dengan Abdul Bakhtari kemudian Abdul Bakhtari ya mengambil uh, memegang onta yang 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 dibawa oleh budak yang diletakkan uh, gandum di atasnya maka dia pun pukul onta tersebut kemudian dipukul dengan keras supaya onta tersebut kabur lari menuju ke bani Hashim untuk bawa apa makanan. Waktu itu Hamzah bin Abdul Muttalib paman Nabi SAW dekat dengan mereka melihat keributan mereka. Tatkala mereka tahu ada Hamzah melihat mereka, akhirnya mereka diam, tidak jadi ribut. Khawatir nanti mereka ditertawakan oleh siapa? Hamzah. Jangan sampai kita ketahuan ribut. Ya udah, ada biarin aja. Meskipun demikian dalam kondisi terisolir di boykot, Nabi SAW tetap berdakwah malam siang hari tetap berdakwah pergi ke Quraisy dia berdakwah kepada mereka agar mereka masuk Islam. Ya. Namun di antara hikmah disebut oleh para ulama dengan kejadian ini tiga tahun mereka diboykot, mulailah muncul orang-orang baik dari orang-orang Quraisy yang sadar bahwasanya perbuatan Abu Jahal dan kawan-kawannya perbuatan yang buruk, mengajarkan mereka untuk memutuskan silaturahmi dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Padahal Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib adalah Quraisy yang memiliki nasab yang tinggi, bukan sembarang Quraish, tapi Quraisy yang memiliki nasab yang yang tinggi. Sehingga sadar dalam diri mereka bahwa ini adalah keburukan. Di masa pemboikotan tersebut lahirlah Habrul Ummah ya. Yang dikenal dengan orang alimnya ya kaum muslimin umat ini yang dikenal dengan ahli tafsir dialah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi Ibnu Abbas lahir di tatkala masa pemboikotan tersebut. Imamnya para ahli tafsir. Dan Ibn Abbas adalah seorang yang dikenal. Ya, dia adalah sepupunya Nabi SAW, Abdullah bin Abbas. Karena Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Ibn Abbas, anaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi SAW. Namun umurnya dengan Nabi sangat sangat jauh. Ya, Dia lahir sekitar tiga tahun atau empat tahun sebelum Nabi ber, Ya, Sebelum ber, berhijrah. Dan dia adalah seorang yang tampan, kemudian seorang yang tinggi. Kemudian sangat cerdas ya dan termasuk orang-orang yang sempurna. Taib, akhirnya Bani Hashim selama tiga tahun tinggal di syi'ib Abu Talib kemudian terboikot ya dan mereka mendapat merasakan penderitaan yang luar biasa. Akhirnya sebagian orang-orang Quraisy yang hatinya masih ada kasihan sama Bani Hashim padahal mereka orang kafir, Jadi mereka tahu ini tidak tidak baik seperti ini ya hati mereka masih masih ada dan mereka tahu ini perbuatan yang buruk. Akhirnya mereka mulai berpikir bagaimana agar pemboikotan ini, pemutusan silaturahmi ini bisa selesai, bisa berhenti. Yang paling depan dalam hal ini adalah Hisham bin Amr. Hisham bin Amr yang tadi mengirimkan makanan malam-malam kepada Bani Hashim. Ya. Dia memiliki kekerabatan dengan Bani Hashim. Dan dia adalah orang yang mulia di kaumnya dan dia telah berusaha untuk membantu Bani Hashim tatkala di hari-hari mereka di Maka dia berpikir bagaimana agar perkara ini bisa selesai. Maka berjalanlah dia, Hisham bin Amr al-Amiri, dia berjalan menuju seorang bernama Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi. Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi dari kabilahnya Abu Jahal, karena Abu Jahal dari Banu Makhzum. Zuhair bin Abi Umayyah. Tetapi ibunya adalah Atikah, bibinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atikah bintu Abdul Muttalib. Jadi tantenya Nabi siapa? Atikah ya. Jadi punya kekerabatan dekat dengan Nabi, berarti dia sepupunya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Hisham menegur Zuhair, "Ya Zuhair, aku <tikah> terdi ta an taam wa talbasu thiyab wa tankihan nisa' wa akhwaluka haitsu qad 'alimta la yuba'un wa la yubta' minhum wa la yankihun wa la yunka ilaihim." Apakah kau senang wahai Zuhair? Engkau makan makanan, engkau pakai pakaian, engkau menikahi para wanita. Sementara paman-pamanmu, om-ommu dari Bani Hashim, kondisi mereka sebagaimana kau ketahui. Mereka tidak bisa beli barang, mereka tidak bisa menjual barang, mereka tidak bisa menikah dan mereka tidak bisa menikahkan. Ama ini ahli fubillah. Laukanu akhwala abil Hisham, Ma abada. Kemudian Hisham memprovokasi Zuhair. Wahai Zuhair, demi Allah saya bersumpah seandainya kejadian ini menimpa Abu Jahal, kemudian ya engkau menyuruh Abu Jahal untuk memboykot paman-pamannya, Abu Jahal tidak akan nurut sama engkau. Masa sekarang kejadian ini terjadi pada paman-pamanmu, Engkau ikut memboykot paman-pamanmu, sementara kau dalam hidup enak, makan, minum, pakai pakaian, menikah ya. Akhirnya, dia berkata, wahai hakum ya Hisham, asna, celaka engkau Hisham, apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana saya bisa bantu mereka? Sementara orang Quraisy semua memboikot Bani Hashim. Inna rajulun wahid. Saya cuma satu orang. Gimana saya bisa bantu mereka? Wallahi kana rajulun akhar, la kumtu fi hatta Kalau ada teman satu saja temani saya, saya akan batalkan perjanjian tersebut. Kemudian Hisham berkata, wajah wajatu rajulan. Sungguh kau telah dapat temanmu. Siapa? Saya. <laughs> Kita berdua. <laughs> Kata Zuhair, rojulan thalithan. Belum, belum. Cari ya orang ketiga. <laughs> Cari orang ketiga. Maka akhirnya, ya, Hisham pergi menuju Mut'im bin Adi. Orang yang baik juga. Maka dia berkata, wahai Mut'im, apakah kau senang? Dua suku, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, binasa. Dari Bani Abdul Manaf, binasa. Sementara engkau melihat tersebut, kau menyaksikannya dan kau setuju dengan kebinasaan mereka. Ya. Kemudian sama dia berkata, "Wahai Haka, asna? Celaka engkau apa yang bisa aku lakukan? Inna ma'ana rajulun itu cuma sendiri." Kemudian kata Hisyam, "Qad wajatu thanian. Kau sudah mendapati orang kedua. Siapa? Saya, orang kedua. Ibghina thalithan, cari orang ketiga. Ada orang ketiga. Siapa? Zuhair bin Abi Umayyah. Kita bertiga. Kata dia, Ibghina Rabi'an, cari orang keempat berangkatlah Hisham. Hisham ini yang apa namanya otaknya dia Hisham bin Amr al Amiri. Maka dia berjalan menuju Abul Bakhtari bin Hisham. Maka dia berkata sebagaimana yang dia katakan kepada kedua orang sebelumnya. Kemudian Abul Bakhtari berkata, Hal min ahadin yu'inu ala hadha. Apakah ada orang bisa bantu kita dalam urusan ini? Maka Hisham berkata, ada. Zuhair bin Abi Umayyah, Mut'im bin Adi, dan anak saya juga bersamamu kita empat orang. Kata Abu Bakar tadi, ibghina cari orang kelima. Maka Hisham pergi ke Zam'ah ah bin Al-Aswad bin Al-Muttalib. Maka dia pun menyampaikan hal ini, dia tentang kekerabatan tentang Bani Hashim Quraisy, kita harus menolong mereka. Maka dia berkata, "Apakah ada yang bantu kita dalam urusan ini?" Maka dia sebutkan kita sudah berlima, ya. Kita sudah berlima. Akhirnya mereka bersepakat suatu tempat namanya Al-Hujun di pinggiran kota Mekah. Kemudian mereka sudah sepakat untuk bikin provokasi besok agar perjanjian ini bisa digagalkan. Ya. Kemudian kata Zuhair, Ana abda faakunu awalaman Saya yang pertama kali yang ngomong besok. Ya. Tatkala tiba hari, ya tiba besok hari, lima orang ini jalan menuju Masjidil Haram. Dan kita tahu saya sering saya sampaikan Abu Jahal nongkrongnya di mana? Di Masjidil Haram. Nongkrongnya di Masjidil Haram. Kemudian Zuhair bin Abi Umayyah dia datang dengan pakaian indah dengan hullah pakaian kemudian dia tawaf di Ka'bah. Mereka ini musyrikin semua. Kita sudah sering sampaikan bahwasanya orang musyrikin mereka juga tawaf dan mereka juga apa? haji. Maka Zuhair bin Abi Umayyah dia pun tawaf tujuh putaran. Setelah itu dia balik menghadap Abu Jahal dan teman-temannya. Kemudian dia berkata, "Ya ahla Makkah, wahai penduduk Mekah, Anakku kulut ta'am wa nalbasu thiyab wa banu Hashim halka." Apakah kita makan makanan, kita pakai pakaian senang-senang sementara Banu Hashim kerabat kita binasa. La yubaun wa la minhum. Mereka tidak bisa beli barang dan mereka tidak bisa menjual barang. Wallahi la aqudu hatta hadhihi Aku tidak akan duduk sampai kertas kesepakatan itu yang zalim yang pemutus silaturahmi dirobek. Abu Jahal komentar langsung dan dia berada di ujung masjid dia berkata kadzabta wallahi la tusyak demi Allah kau berdusta ya, Masya Allah dia bilang apa demi Allah itu perjanjian tidak akan dirobek mereka sudah rencana dari awal pokoknya satu ngomong satu ngomong satu ngomong Abu Jal mau diserang ya dadakan waktu Abu Jal komentar maka Zam Abil ah Aswad orang kelima dari lima orang tersebut komentar anta wallahi akzab engkau lebih pendusta dari Abu Jahal Ma radina kitabaha haitsu kutibat kami sesungguhnya tidak ridho dengan tulisan tersebut, dengan perjanjian tersebut. Zama komentar, Abu Bakar tadi komentar. Sodaka zamah, Zama, ah Zama benar. Kami tidak ridho dengan tulisan tersebut. Mutim bin Adi komentar lagi. Benar, kalian berdua benar. <guluh> yang dusta yang mengingkari hal ini. Ya. Kemudian, ya, Hisham bin Amr, kemudian komentar juga. Abu Jahal pintar, dia berkata, Hada amron bil fi maka. Ini sudah direncanakan ini. <laughs> Tadi malam mereka sudah musyawarah ini rencana sebenarnya Abu Jal. Abu Jal orangnya apa? Cerdas goblok ya. <laughs> kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada pamannya Abu Thalib Allah telah memberikan kabar gaib kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Allah telah mengirim al-aradah yaitu rayap. ke dalam Kaabah kemudian memakan perjanjian tersebut. Dimakan oleh rayap semuanya robek kecuali tersisa kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bismillah misalnya yang lainnya di, dimakan oleh rayap. Kemudian ya Abu Thalib berkata, ya eh, na'am ya ma kadzabtani, kau tidak pernah berdusta kepadaku wahai Muhammad. Maka berangkatlah Abu Talib dengan sekelompok jamaah dari Bani Abdul Muttalib sampai mereka datang ke masjid masih haram kemudian mereka melihat orang-orang Quraisy dan orang Quraisy menyangka mereka sudah sangat kepayahan sehingga keluar dari tempat mereka syi'ab mereka untuk menyerahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun persangkaan mereka salah Abu Thalib berbicara ya wahai kaum Quraisy telah terjadi perkara antara kami dengan kalian datangkanlah kertas perjanjian kalian tersebut yang di situ ada kesepakatan kalian Ya, bisa jadi semoga ada kesepakatan antara kita dengan dengan kalian. Kemudian Abu Talib berkata, sungguhnya aku mendatangi kalian, ya, aku akan menyampaikan satu perkara yang di situ ada keadilan antara aku dengan kalian. Sungguhnya ponakanku Muhammad telah mengabarkan kepadaku, walam yakzibni kot dan dia tidak pernah berusaha kepadaku. Dia telah mengabarkan kepadaku bahwasanya Allah telah mengirim Rayap untuk memakan kertas perjanjian tersebut, maka dimakanlah kertas seluruhnya kecuali tulisan Bismika Allahumma. Ya. Kemudian Abu Talib berkata, kalau benar apa yang diucapkan oleh Muhammad, ya. la nuslimu hatta namuta an akhirina. Kalau benar yang dikatakan Muhammad ternyata kertas tersebut sudah dimakan oleh rayap demi Allah kami tidak akan menyerahkan Muhammad sampai kami semuanya tewas. Wa batilan, sahibana. Kalau ternyata Muhammad bohong, kami akan serahkan Muhammad kepada kalian. Akhirnya orang-orang Quraisy berkata, billah ditakul. Engkau benar, ini perkataan yang adil. Ya, kami ridho, kami suka dengan perkataan ini. Maka mereka pun masuk ke Ka'bah, mereka buka perjanjian tersebut ternyata mereka mendapati ternyata kertas tersebut sudah robek ya sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW kecuali tulisan apa Bismakallahumma akhirnya Abu Talib pergi menuju Ka'bah dengan orang-orang teman-temannya kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka berkata Allahumma surna ala man zolamana Ya Allah tolonglah kami terhadap orang-orang yang telah mendolimi kami. Wa kota arhamana yang telah memutuskan silaturahmi kepada kami. Kemudian dia pun pulang bersama teman-temannya menuju tempat tinggal mereka itu di Syekh Abi Talib. Akhirnya tatkala itu Al-Mu'tim bin Adi. Dia pun pergi menuju sisa kertas tersebut. Kemudian dia robek-robek. Kemudian dia berjalan menuju ke eh, bersama orang-orang Quraisy yang bersama dia. Kemudian dia bawa pedang dan bawa senjata kemudian dia pergi menuju kepada Syekh Abi Talib kemudian dia suruh Bani Hashim agar keluar dari tempat tinggal mereka agar kembali seperti sedia kala akhirnya Bani Hashim Bani Abdul Muthalib yang tadinya terisolir di tempat tersebut akhirnya keluar ya perjanjian tersebut sudah batal ya hancurlah rencana Abu Jahal dan teman-temannya dan itu terjadi pada tahun 10 kenabian tahun 10 kenabian jadi nabi di Mekah berapa tahun 13 tahun. Sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Jadi makanya masih dikatakan uh, tahun kelima kenabian, tahun ketujuh kenabian, tahun ke-10 kenabian. Nanti kalau sudah pindah ke kota Madinah baru tahun pertama Hijriah, tahun kedua Hijriah begitu ya. Ini masih tahun 10 kenabian, belum tahun Hijriah. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Setelah itu tidak lama terjadi kejadian yang sangat menyedihkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu wafatnya pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Talib. Abu Talib meninggal dunia. Dan wafatnya Abu Talib sebagaimana tadi kita isyaratkan, yaitu tidak lama setelah mereka keluar dari tempat yang mereka diboyokat, yaitu di akhir dari tahun 10 kenabian, sekitar sebelum 3 tahun sebelum hijrah. Tatkala itu, tatkala beliau meninggal umur beliau 87 tahun. Abu Talib umurnya 87 tahun. Tatkala Abu Talib akan meninggal dunia, maka Nabi datang menjenguk pamannya Abu Talib. Ya. Ternyata sudah ada yang menjenguk Abu Talib sebelum Nabi SAW. Yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Wa min beberapa orang Quraisy. Mereka ternyata sudah lebih dahulu menyenguk Abu Talib. Ta Akhirnya Nabi SAW mendakwai pamannya. Siapa tahu di ujung kehidupannya dia masuk Islam. Maka Nabi berkata, Ya Ammi, kulla ilaha ilallah, kalimatan Uhajjulaka biha indallah. Allah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha ilallah suatu kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, Kul la ilaha ilallah, ashadu laka biha yaumal qiyamah. Ya pamanku, ucapkanlah kalimat la ilah Allah, aku akan bersaksi untukmu pada hari kiamat kelak. Ternyata Nabi mendakwahi, Nabi menceramahin Abu Talib, ternyata Abu Jahal juga ceramah. Ya. Abu Jahal berkata, Atar an millati Abdul mutalib, wahai Abu Talib, kau benci dengan agama bapakmu. Subhanallah, Abu Talib ngerti ya, bahwasanya hujah yang paling kuat agar menjadikan Abu Talib bertahan dalam kesyirikan adalah apa? Ta'asub fanatik kepada ya tradisi. Seakan-akan Abu Jahal berkata, Wahai Abu Talib, kalau kau ikut agama Muhammad, berarti kau telah meninggalkan agama nenek moyangmu. Kau telah benci kepada agama bapakmu. Jadi benar-benar Abu Talib memilih perkataan yang benar-benar provokatif. Dia berkata, dia tidak mengatakan, apakah kau tinggalkan agama bapakmu? Tidak. Dia mengatakan, apakah kau benci dengan agama bapakmu? Subhanallah. Lihat, Abu Jahal pintar atau tidak? Pintar goblok. <laughs> Lihat, dia tidak mengatakan, tidak mengatakan, apakah kau keluar dari agama bapakmu? Ini masih ringan. Tapi dia memilih kata yang sangat provokatif. Dia berkata, Atar gobu an millati Abdul Muttalib, apakah kau benci dengan agama bapakmu? Seakan-akan konsekuensi dari kalau kau ikut agama Muhammad, berarti kau benci dengan agama bapakmu. Dan berat bagi Abu Talib. Namun Nabi tidak putus asa, Nabi ulangi lagi. Ya ammi, kul la ilaha illallah, kalimatan wahaju Allah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha kalimat yang aku akan bela engkau di sisi Allah. Aku akan bersaksi, ashadu laka yaumal qiyamah. Aku akan bersaksi membelamu pada hari kiamat kelak. Dalam riwayat yang lain, dalam Sahih muslim, ya, Abu Talib berkata, laula antu ayyirani Quraish, yaqulun innama hamalahu ala dhalikal jaza'a la biha ainak. Abu Talib berkata, wahai Muhammad, wahai ponakanku, kalau tidak aku khawatir orang-orang Quraisy akan mengejekku, mengatakan bahwasanya, ya Abu Talib itu masuk Islam karena takut, karena apa? Ya, tentu aku akan membahagiakan engkau. Tapi dia tidak mau mengucapkan apa? La ilaha illallah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, Inna man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa beri hidayah kepada orang yang kau cintai. Tetapi Allah memberi hidayah kepada yang dia kehendaki. Kemudian Abu Talib pun meninggal dunia. Fa'aba'an yakula la ilaha illallah. Dia enggan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Di sini antum tahu, wahai hadirin hadirat. hidayah itu sangat mahal. Hidayah itu sangat bernilai. Bayangkan Abu Talib yang begitu sayang kepada Nabi. Dan Nabi sangat sayang kepada Abu Talib. Sampai Allah mengatakan Inna kalatah diman Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Maka ini jelas bagaimana kadar kecintaan Nabi kepada Abu Talib. Namun meskipun itu orang yang sangat dia cintai, ternyata Nabi tidak bisa beri hidayah kepada Abu Talib. Sebagaimana Nabi-Nabi sebelumnya, bagaimana Ibrahim alaihissalam begitu sayang kepada bapaknya Azar. Ternyata bapaknya tidak bisa dapat hidayah. Padahal Nabi Ibrahim begitu lembut, ya menegur bapaknya ya abati wahai ayahanda wahai ayahanda namun ayahanda tidak mau beriman lihatlah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam begitu sayang kepada anaknya begitu sayang kepada istrinya ternyata mereka tidak bisa dapat hidayah Nabi Lut alaihissalam begitu sayang kepada istrinya ternyata tidak dapat hidayah sebaliknya ya sebaliknya istri Fir'aun suaminya lebih hebat daripada Abu Jahal. Suaminya Fir'aun, ya, orang paling bejat di alam semesta. Begitu bengis, begitu bejat, begitu kufur, ngaku sebagai Tuhan. Ternyata istrinya dapat apa? Hidayah. Hidayah urusan siapa? Allah. Kita hanya bisa berdoa, tapi keputusan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi antum ini ya, bersyukur kepada Allah. Lahir-lahir tahu-tahu sudah Islam. Alhamdulillah. Ya, sudah. Ya bersyukur banyak bersyukur kepada Allah lihatlah Abu Talib yang begitu dicintai oleh Nabi ternyata Nabi tidak bisa beri hidayah kepadanya dengan usaha yang luar biasa padahal dia begitu cinta juga kepada Nabi begitu membela Nabi SAW rela mati demi ponakannya Muhammad tetapi dia takut dicela oleh kaumnya dan dalam syairnya dia berkata ya wala alim alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan, Al-malamatu wa masabbatin samhan kamu bina. sungguh aku tahu bahwasnya agama terbaik yang ada di antara manusia adalah agama ponakanku Muhammad kalau bukan karena aku takut dicela dicerca engkau akan dapati aku akan masuk dalam agama tersebut namun dia takut dicerca takut dituduh benci kepada agama bapaknya akhirnya dia meninggal dalam kondisi kondisi musyrik itulah uh, kesudahan dari Abu Talib maka Allah turunkan firman-Nya Inna kala tahdi man ahbabta. Walakin Allah ya hadi mayyasha. Sungguhnya engkau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai wahai Muhammad. Akan tapi Allah beri petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Nabi saw. Waktu tahu pamannya meninggal dalam kondisi musyrik, Nabi Nabi masih bisa berharap menolong pamannya. Maka dia berkata, Wallahi la astaghfirunnalaka malam unha anhu. Demi Allah, Aku akan mohon ampunan bagimu wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Ternyata Allah turunkan ayatnya melarang hal tersebut. Ya, maka nabi amanu uli ba'di ashabul jahim. Allah turunkan firman-Nya tidak pantas bagi seorang nabi dan tidak pantas bagi orang-orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun mereka adalah karib kerabat setelah jelas bahwasanya mereka adalah penghuni neraka jahanam oleh karenanya hukum berlaku dalam Islam tidak boleh kita mendoakan ya, orang kafir dengan ampunan dengan rahmat setelah mereka meninggal dunia tidak boleh hukumnya haram ya tahu-tahu misalnya ada orang musyrik saudara kita meninggal kita bilang semoga Allah ampuni dia tidak boleh semoga Allah merahmatinya tidak boleh kalau dia masih hidup kita bisa doakan ya Allah berilah petunjuk kepadanya. Kalau sudah meninggal sudah selesai. Tidak boleh. Bahkan ada larangan. Nabi dilarang. Kalau boleh mendoakan orang musyrik, maka Nabi lebih utama mendoakan pamannya. Mungkin orang musyrik terbaik di dunia ini Abu Talib. Kalau saya boleh katakan orang musyrik terbaik di dunia ini Abu Talib. Bagaimana tidak baik? Dia rela mati membela Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya peran besar dalam mengembangkan dakwah Islam di awal Islam. Perannya sangat besar. Tetapi kodarullah dia meninggal dalam kondisi musyrik. Makanya saya sangat sedih. Tetkala saya mendengar ada Baba Fatikan meninggal ya. Kemudian ada seorang ulama besar terkenal di dunia ini. Kemudian berkata, semoga Allah merahmatinya karena keikhlasannya. Subhanallah. <laughs> Benar ini. Kalau saya sebutkan namanya antum kaget. Tapi orang terkenal sangat top. Punya buku banyak. Kemudian dia berkata, semoga Allah merahmati. Ya, Paus. ya Paulus karena keikhlasannya. Dalam membuat orang menjadi syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. <laughs> Ayat sudah jelas, dilarang kemudian. Ya, tidak boleh. Baik. Waktu Abu Talib meninggal dunia, datanglah Abu uh, Ali bin Abi Talib, datang kepada Nabi. Kata, Abu, uh, kata Ali bin Abi Talib, dalam sunan Abi Daud dengan sanat yang Hasan, dia berkata, Lama mata Abu Talib. Ali yang bercerita, anaknya sendiri. Ali bin Abi Talib, dia cerita. Tatkala mati Abu Talib. Dia tidak bilang tatkala wafat bapakku ya. Tatkala meninggal Abu Talib. atau itu Rasulullah, aku pun mendatangi Rasulullah SAW. Fakultu, aku berkata kepada Nabi. Inna ammaka syekh dhal Lihat perkataan Ali yang agak keras. Dia mengatakan, Inna ammaka syekh al Wahai Rasulullah, sungguhnya pamanmu, seorang tua yang tersesat itu sudah meninggal. <laughs> Ini dia bilang tentang bapaknya. Dulu memang orang subhanallah ya sangat kuat sehingga pokoknya kalau musyrik sudah putus hubungan ya maka kata Nabi saw idhab fawari abak Nabi dengan kata-kata lembut pergilah engkau wahai Ali kubur bapakmu Nabi sayang kepada Abu Talib cuma dia musyrik kata Ali tidak inna dia meninggal kafir saya tidak mau kuburin kata Nabi saw idhab fawari pergilah dan kuburkanlah dia Thumma la tuhdithanna syai'an hatta ta'tiyani. Dan jangan bikin macam-macam. Kuburkan terus datang kepada aku. Kata Ali bin Abi Talib, Fawaraituhu, Thumma jiktuhu. Ya. Maka aku pun datang menemui Nabi setelah menguburkannya. Fa'amorani faktasaltu wada Ali. Kemudian dia aku untuk mandi, aku mandi. Kemudian Nabi mendoakan aku. Tapi bagaimana nasib Abu Talib di akhirat? Apakah perjuangannya selama ini bermanfaat? Ya karena dia meninggal dalam kondisi musyrik namun dia membela Islam luar biasa ya datang Al Abbas bin Abdul Muttalib, Al Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi paman Nabi berarti saudaranya Abu Thalib Abu Talib juga pamannya Nabi saya, saya ulangi waktu Nabi berdakwah yang hidup yang di antara yang masih hidup di antara paman Nabi empat orang paman Nabi uh, Nabi bapaknya dan bapaknya Nabi sepuluh bersaudara sepuluh bersaudara laki-laki. Perempuan ada empat atau lima, saya lupa. Jadi anaknya Abdul Muthalib itu sekitar 14 atau 15. Sekitar gitu. Yang sepuluh laki-laki semua. Sepuluh laki-laki. Namun paman-paman Nabi ini, tatkala Nabi mendakwah berdakwah, tatkala diperintahkan untuk berdakwah, semuanya sudah meninggal kecuali tinggal empat orang. Empat orang tersebut, Abu Lahab, Abu Talib, Hamzah, dan Labbas. Ya. Dua orang mata eh, meninggal dalam kondisi kafir, Abu Lahab Meninggal dalam kondisi kafir, menyerang Nabi SAW, Abu Talib, meninggal dalam kondisi kafir, membela Nabi SAW, adapun Hamzah dan Labbas masuk Islam. Ini semua paman Nabi. Tatkala di zaman-zaman kemudian, di hari-hari kemudian, Al-Abbas, paman Nabi, ingat tentang saudaranya Abu Talib. Maka dia datang kepada Nabi, dia berkata, "Maagna an ammika faulahi kana Yahutuka, wa laka. wahai Rasulullah." Apa yang kau bantu kepada pamanmu, Abu Talib? Bukankah dia dahulu melindungimu? Bukankah dia dulu marah karena membelamu? Nabi mengatakan, saya punya jasa di akhirat bagi dia. Kata Nabi, huwa fi min nar, Walau la ana lakana fi asfali minan nar. Abu Talib di neraka Jahannam berada di Doh-doh itu dalam bahasa Arab seperti kalau kita lewat ke sungai airnya lagi surut. Ini lagi surut, sehingga kita melakukan kaki, ada percikan-percikan air, ada airnya tapi tidak sampai ke mata kaki. Itu namanya dalam bahasa Arab, doh-doh. Artinya apa? Pamanku Abu Talib terkena adab neraka jahannam tapi cuma di bagian bawah. Kalau bukan karena aku, kata Nabi SAW, tentu dia akan berada di neraka jahannam yang paling dasar. Tempatnya orang-orang musyrikin. Dan ini satu-satunya orang musyrik yang Allah beri pengecualian, dia mendapatkan keringanan dalam hukuman. Tapi tidak keluar dari neraka. Tetap diadab, tetapi diberi apa? Keringanan. Sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi SAW. Syafaatnya kepada paman yang meninggal dalam kondisi musyrik. Diadab dengan adab yang paling ringan. Dalam riwayat yang lain. Ini hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dalam hadis yang sahih muslim, sahih Bukhari juga. Dari Abu Said Al-Khudri. Anahu an Nabi SAW, wa indahu ammuhu. Dia mendengar Nabi tatkala disebutkan tentang pamannya Abu Talib, maka Nabi berkomentar. Nabi berkata, "La allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumil qiyamah." Semoga syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat kelak. Fayuja'alu fi dhahdhahi minan nar. Maka dia diletakkan di api yang ringan yaitu cuma terkena alas atau terkena kakinya. Ya bulugu ka'baihi yaghliminhu dimaghuhu. Api yang hanya sampai pada mata kakinya namun otaknya mendidih. Kemudian juga hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Ahwanu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Ahwanu ahli nar adzaban Abu Talib. Orang yang paling ringan azabnya di neraka Jahannam siapa Abu Talib. Wa huwa munta'ilun bin na'laini yaglimin min huma dimaguhu. Dia menggunakan sendal dari neraka Jahannam membuat otaknya mendidih. Dan hadis-hadis tentang di azabnya Abu Talib dalam neraka jahanam dilihatkan oleh banyak sahabat ya Dibatkan oleh banyak sahabat ya di antaranya al abbas bin abdul muthalib saudara kandungnya sendiri di antaranya ibnu abbas ponakannya sendiri di antaranya abu said al khudri di antaranya abu hurairah ada banyak hadis karena belakangan ini muncul sebagian orang yang meragukan hal ini ingin membuat keraguan kata mereka ya abu thalib masa meninggal dalam kondisi musyrik ya. Abu Talib Ta masa membela Islam kemudian mati dalam kondisi kafir. Hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim apa? Doaif katanya. Gimana doaif Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Gimana doaif yang meriwayatkan sahabat banyak? Bukan cuma satu sahabat, banyak sahabat yang meriwayatkan hal tersebut. Ya. Sampai orang-orang Syiah seperti atau atau Toba'i dalam tafsirnya Syiah menyatakan Abu Talib Ta meninggal dalam kondisi apa? Islam. Dia mengatakan Abu Talib Ta meninggal dalam kondisi Islam bahkan surganya lebih tinggi daripada muhajirin dan ansar kata dia. kenapa dia tidak ingin menyatakan ada ya paman nabi yang ahlul bait yang meninggal dalam kondisi musyrik dan ini tidak tidak bisa berjalan tarolah kalau memang Abu Thalib itu masuk meninggal dalam kondisi Islam tetap saja ada ahlul bait yang meninggal kafir contohnya Abu Lahab jadi ya, keedah bahwasanya seluruh keturunan nabi itu pasti Islam itu enggak benar Makanya ini membantah dalam tafsirnya, betapa banyak keturunan Nabi yang benar-benar saleh dan betapa banyak yang kafir. Contoh, seluruh orang Yahudi keturunan dari siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Semua orang Yahudi keturunan siapa? Nabi Yakub. Apakah semuanya orang-orang saleh? Bajingan-bajingan sekarang mereka seluruhnya. Ya. Tidak semua keturunan Nabi kemudian pasti maksum, terjaga dari kesalahan. Contohnya anaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh, Nabi anaknya apa? Kafir. Atasnya juga bisa jadi kafir. Ibrahim, bapaknya apa? Kafir. Kemudian, Nabi Ismail alaihissalam Punya keturunan namanya kaum Quraisy. Semua kaum Quraisy keturunan Nabi siapa? Ismail. Semua Quraisy adalah keturunan Nabi Ismail. Apakah semua Quraisy baik? Abu Jahal Quraisy ya. Abu Lahab Quraisy dan mereka di neraka jahanam. Jadi tidak syarat bahwasanya seorang nabi bawanya harus maksum, atasnya harus benar juga. Tidak ada syaratnya. Akhirnya mereka mencoba untuk menakwil. Kata mereka Ibrahim yang kafir itu bukan bapaknya, pamannya. Gak mungkin Ibrahim dari keturunan apa? Kafir. Terus Nabi Nuh itu bukan anaknya, ponakannya. Repot ini gitu. Dan seterusnya. Kita bilang enggak, Allah punya hikmah di balik ini semua. Bagaimana pentingnya tauhid? Sebesar apa kebaikan anda, sebesar apapun jasa anda terhadap dunia, terhadap umat, terhadap Islam, kalau anda ternyata meninggal dalam kondisi musyrik, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Fajalnahu habaan mansura, fakadimna ma amilu min amalin, Fajalnahu habaan mansura. Kami nampakkan bagi mereka Pahala-pahala yang mereka lakukan dari perbuatan amal soleh mereka, lalu kami jadikan itu semua sebagai debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Oleh karenanya, ya, dan ini bantahan saya sering sampaikan terhadap orang-orang liberal, yang mereka mengatakan tujuan agama itu, yang penting adalah berakhlak mulia. Kalau anda berakhlak mulia dengan agama apapun, anda masuk surga. Itu syubhat yang mereka sering bilang, mereka mengatakan agama ini hanyalah sarana agar seorang bisa berakhlak mulia. Nah, kalau ada orang berakhlak mulia dengan agama apapun, yang penting dia sudah mencapai tujuan berakhlak mulia, maka dia akan masuk surga. Ya. Dan ini tidak tidak benar. Kita bilang tujuan agama bukan itu. Itu sekunder. Yang primernya yang sungguhnya Allah berfirman, wa ma insa illa Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah siapa? Allah. Kamu diciptakan di alam semesta ini oleh Allah untuk membuktikan engkau seorang hamba. Dan bukti kau seorang hamba, kau tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Berakhlaklah mulia kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Percuma kau berakhlak mulia dengan manusia, ternyata kau kurang ajar dan biadab terhadap Tuhan yang menciptakanmu. Bagaimana Allah yang telah menciptakan engkau, memberi rezeki kepadamu, memberi kehidupan kepadamu, memberikan anak istri kepadamu, terus kau berterima kasih menyembah kepada selain Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Ini tidak tidak benar. Oleh karenanya, kalau dikatakan bahwasanya tujuan yang terpenting adalah akhlak mulia. Kita katakan maka seharusnya Abu Talib berada di surga Firdaus. Harusnya demikian. ya, tidak. Dia orang paling berjasa kepada Islam. Lebih berjasa daripada ente semuanya. Daripada saya juga. Ya. Jasa <guruh> 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 kita terhadap Islam apa? Sedikit. Abu Talib biasanya luar biasa. Rela mati di saat-saat genting. Bayangkan. Bela Nabi SAW luar biasa. Saya mengajak orang-orang kafir yang lainnya untuk membela Rasulullah SAW luar biasa. Tapi ternyata dia masuk neraka. Jahannam. Kalau yang jadi tujuan hanya sekedar akhlak mulia, kita bilang kalau ada orang ateis baik, masuk surga atau tidak? Tanya sama orang liberal, ada orang ateis baik, ramah sama tetangga, suka beri bantuan kepada tetangga, tapi dia tidak percaya Tuhan. Kira-kira masuk surga atau tidak? Oh dia saja tidak percaya surga, Tuhan saja tidak percaya, kita bilang dia masuk surga? Ya. Tentunya kita bilang tidak. Kalau ada PKE yang baik, oleh karena perhatian adalah Subhanahu Wa Taala. Ini ini bantahan terhadap orang liberal, bantahan terhadap orang Syiah yang mengatakan Abu Talib meninggal dalam kondisi apa? Islam dalam rangka untuk berlebih-lebihan terhadap e, membela nasab mereka dan yang lainnya ini tidak tidak benar kita membela Rasulullah SAW, tidak harus dengan demikian. Taib, selanjutnya kita akan bahas tentang uh, peristiwa berikut tentang wafatnya Khadijah. radhiyallahu ta anha tapi insya Allah kita waktunya sudah menghabis kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insya Allahu taala uh, mungkin uh, habis azan kita lanjutkan ya saya lanjutkan nanti setelah selesai baru kita sholat ya biar sekali jalan. Taib, kita buka tanya jawab yang bertanya saya persilahkan. Ustadz, afwan Ustadz di luar tema, tapi ini penting. <laughs> Jadi mohon dijawab, semua pertanyaan penting. <laughs> apa bedanya waktu tulu syuruk dengan awal duha? Karena kapan waktu yang afdal untuk sholat isyrak dari ketiga waktu tersebut? Tulu usyams, artinya terbit matahari. Ya. Terbit matahari kita bilang apa? Sunrise. Ya. Terbit matahari berarti itu akhir dari waktu sholat subuh. Ya, kalau sudah matahari terbit, maka tidak boleh lagi seorang sholat subuh. Artinya sholat subuh sudah, waktu sholat subuh sudah berakhir. Taib azan dulu aja. Jadi tulu artinya terbitnya matahari, ya, ini berakhirnya waktu sholat subuh. Kemudian setelah itu sekitar 15 menit berikutnya matahari meninggi ya, disebut dengan syuruk atau uh, tatkala setinggi se se apa, seukuran tombak ya itu sekitar 15 menit itu saatnya awal waktu sholat duha saatnya boleh waktu sholat duha di waktu tersebut ada namanya istilah sholat syuruk sholat isyrok sholat ini sebenarnya bagian daripada sholat duha bagian daripada sholat duha tetapi disebutkan dalam hadis jika seorang setelah sholat subuh kemudian dia duduk di tempat sholatnya sampai matahari meninggi waktu lima 15 menit setelah sunrise kemudian dia sholat dua rakaat maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji ya namun hadis ini diperiksa oleh para ulama tentang kesohihannya sebagian ulama mendaifkan sebagian ulama menghasankan diantaranya Syekh Albani rahimahullahu ta'ala ya tetapi uh, sholat di waktu tersebut adalah awal dari waktu sholat duha awal dari waktu sholat duha ya namun waktu salat duha yang terbaik ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam awwabin hina ya turmadul fisal ya. E, salatnya orang-orang tawabin yang senantiasa bertobat kepada Allah e, tatkala anak-anak onta kepanasan. Yaitu diperkirakan oleh Syekh bin Bas rahimahullahu taala sekitar jam setengah sebelas. Sekitar jam setengah sebelas, jam sepuluh, jam setengah sebelas itu saat terbaik untuk sholat duha. Dan sholat duha berakhir, waktu sholat duha berakhir sekitar 10 menit sebelum adhan zuhur. 6 menit, 10 menit sebelum adhan zuhur. Jadi anda boleh sholat duha jam setengah 12 masih boleh. Sekarang adhan zuhur jam berapa? Jam 12 kan ya. Berarti uh, setengah 12 masih bisa sholat duha. Jam 12 kurang 15 masih bisa sholat duha. Namun yang terbaik sekitar jam 10 atau jam setengah 11 karena kaki anak-anak onta kepanasan, dia mulai mengangkat kakinya, jam berapa? Jam berapa tadi? Ustaz, tahu dari mana? <laughs> dari Ustadz ya. Saya pun tak, tidak pernah pelihara onta, saya tidak tahu. Karena saya pernah saya tanya, tahu dari, jam berapa? Kata mereka jam 10 Ustadz. Dari mana onta jangan nggak punya? Dikiaskan dengan kambing Ustadz. eh <laughs> uh, jadi itulah ya, waktu-waktu sholat di siang hari. Dan orang seorang boleh sholat mutlak di pagi hari. Sholat duha diriwayatkan datang dua rakaat, empat rakaat, delapan rakaat. ya Yang terbanyak dua belas rakaat. Lebih daripada itu boleh, sholat mutlak. Pengen sholat silahkan, yang penting bukan di waktu apa? Terlarang. Kemudian pertanyaan kedua, apa ada sunnahnya menunggu waktu sholat isyrok sambil mengobrol, sambil makan gorengan Ustadz? <laughs> Bagaimana sunahnya Nabi tidak pernah makan gorengan? <laughs> Dalam riwayat sebagian sahabat berkata, kami setelah sholat subuh kami ngobrol, maka kami pun bercerita tentang masa jahiliyah kami, kami pun tertawa mengingat masa lalu kami. contoh seperti mengingat bagaimana mereka dulu jahil, bagaimana mereka mereka menyembah berhala, mereka tertawa mengingat hal tersebut. Sementara Nabi saw tetap duduk di majelisnya berzikir kepada Allah subhanahu wa taala sampai terbit matahari. Ya. Tapi ini bukan dalil bahwasanya sunnah ngobrol, enggak ya. Tapi boleh seorang sambil setelah sholat subuh, kemudian nunggu waktu sholat duha, ngobrol-ngobrol tentang perkara yang bermanfaat, mengingat tentang masa jahiliyah untuk bersyukur kepada Allah. Ini boleh. Wah dulu saya begini, waduh saya Alhamdulillah Allah beri saya hidayah, ini enggak ada masalah ya. Tapi yang terbaik adalah berzikir sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Wasallam. Nabi setelah sholat subuh dia duduk di majelisnya dan dia berzikir ya sampai terbit apa? Matahari. Ustaz, tadi pagi Ibu Mertua Ana mengatakan, Ibu Mertua Ana mengatakan, jika Ana sudah menegur istri terhadap kesalahan yang diperbuatnya, dan istri Ana mengulangi kesalahan itu lagi, maka Ana sudah tidak menanggung dosa lagi sebagai suaminya. Apakah benar ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Uh, suami yang baik tentunya berusaha mengajak anak istrinya juga masuk dalam surga. Allah berfirman, Ya amanu amanuku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian belum kom, belum titik masih koma jagalah diri kalian wa ahlikum anak-anak dan istri-istri kalian jangan sampai terkena api neraka jahanam maka saya sering sampaikan seorang tidak boleh egois ya sudah saya sudah tegur ya dia masuk neraka nggak ada masalah nanti saya dapat bidadari di sana nggak ada masalah masuk neraka mau terjungkal dalam neraka nggak ada masalah sana ada bidadari banyak ya itu bukan pemikiran orang yang beriman orang yang beriman sayang kepada anak dan istrinya namanya wanita ya perlu dinasihati berulang-ulang ya. Dinasihati berulang-ulang dengan cara yang baik. Jangan kita menasihati kalau uh, kita sedang emosi ya, jangan. Ini kalau sudah tenang, kita bisa berbicara mengatur kata-kata dengan baik baru kita nasihati. Adapun tatkala kita emosi kita nasihati biasanya uh, kita nyampaikannya tidak teratur, ngawur dengan emosional dan istri biasanya tidak tidak terima. Kalau kita sudah nasihati sekali, dua kali istri tidak terima, bukan berarti kita berhenti dan nasihat. Kita tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah men menasihati. Tapi bukan berarti setelah itu berhenti menasihati, tidak. Terus kita menasihati. Terus menasihati. Nabi Nuh alaihi mendakwa istrinya. Anaknya dia nasihati. Ratusan tahun dia dakwah anak nasihati anaknya sampai anaknya mau meninggal dunia masih dia nasihati. Ya. Tetapi anaknya tidak beriman, tetapi nasihat jalan terus. Selama antum menasihati dengan cara yang baik, mau dapat hidayah atau tidak antum dapat pahala dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan antum, ya penting antum bertemu dengan Allah antum bisa menyampaikan hujah. Kenapa engkau tidak mendawai istrimu? Saya sudah dakwai Allah. Itulah kemampuan saya dan dia tidak menerima dakwah saya. Yang penting antum bisa berhujah di depan Allah. Tapi kalau saya sudah sampaikan dua kali ya Allah, terus berhenti. Repot. <gadanya> ya, ya, gimana kasihan istri antum, kasihan anak antum. Itu ibunya anak-anak ya. Antum sakit yang ngerawat siapa? Istri? Istri antum ya. Pak Ustadz, Nabi SAW meninggal pada hari Senin. Kenapa beliau baru dimakamkan pada hari Rabu? Padahal saya pernah dengar hadis bahwasanya jika meninggal segera dimakamkan. Ini banyak hal yang menjadikan akhirnya para sahabat menunda pemakaman Nabi SAW. Pertama, kita harus memandang dengan husnuzon, para sahabat cinta kepada Nabi, enggak? Sangat cinta. Ya, orang yang paling, paling utama menerapkan sunnah Nabi adalah para sahabat. Ya. Jangan dengar perkataan orang Syiah, lihat, para sahabat tidak cinta kepada Nabi benci kepada Nabi, ngurusin masalah khilafah, apa namanya rakus kepemimpinan sampai jasad Nabi terbengkalai itu perkataan orang provokator. Apakah kita pikir sahabat seperti itu? Enggak mungkin sahabat seperti itu. Cuma kondisinya mereka ini yang meninggal Nabi bukan orang sembarang. Mau dikubur di mana mereka aja harus mikir. Ya. Mau kubur di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perkaranya kalau Nabi sudah dikubur belum ada pemimpin jadi genting. Jadi mereka harus mikir milih pemimpin dulu yang akan menentukan keputusan. Sehingga mereka tertunda itu karena ribut masalah ini. Harus ada pemimpin. Bukan karena mereka rakus kemimpinan, tapi mereka ingin perkara bisa teratur, stabil. Kalau seandainya Nabi dikubur, kemudian belum ada pemimpinan, tidak stabil, bahaya bagi Islam dan kaum muslimin. Ini cara berpikir ya positif kepada para sahabat. Bukan seperti orang Syiah yang kemudian menggambarkan para sahabat rakus kemimpinan, rakus dunia, dan yang lainnya. Ya. Ya, mereka tidak demikian. Ya, tapi Nabi tertunda karena banyak hal yang menjadikan akhirnya apa? Tertunda. Di antaranya yang tadi yang saya sebutkan. Ustaz, bolehkah kita mendoakan ampunan untuk saudara yang wafat dalam akidah Khawarij? Selama seorang itu masih muslim, meskipun meninggal dalam kondisi melakukan bid'ah atau penyimpangan, selama dia statusnya masih muslim, kita hendaknya mendoakan mereka ya. Kita hendaknya mendoakan apa? Mereka. Mereka mungkin tidak tahu, mereka masih muslim ya. Selama syahadahnya tidak batal, maka kita doakan mereka ya. Meskipun terkadang kita bantah mereka, kita bilang rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Tapi dia salah dalam hal ini misalnya. Ini pemikiran berbahaya. Semoga Allah merahmatinya, semoga Allah mengampuninya. Selama masih muslim, maka kita boleh mendoakan mereka. Yang tidak boleh kalau sudah kafir. Bagaimana bantahan terhadap liberal yang selalu bilang muslim itu munafik karena masih memakai fasilitas dan kafir? fasilitas dari kafir seperti HP dan lainnya. Apa hubungannya? Ini liberal bahlul yang seperti ini. Ya khianat. Kalau kita meyakini seorang kafir kemudian tidak boleh pakai barang-barangnya, anda tidak boleh berinteraksi dengan dia. Nabi saw kalau gitu munafik. Bukankah Nabi jual beli dengan orang apa? Yahudi. Ya. Nabi jual beli dengan Yahudi tidak? Jual beli dengan Yahudi. Nabi sampai meninggal menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi. Ya kita masalah berinteraksi dengan siapa saja kita berinteraksi dengan orang-orang kafir, ya kita berbuat baik dengan mereka sebagaimana ya Nabi saw berbuat baik kepada mereka. Coba bayangkan, adakah pemimpin negara kemudian menyenguk orang kecil yang sedang sakit berlainan agama? Itu dicontohkan oleh Nabi saw. Nabi saw punya pembantu karena gula Yahudi Yahudi Nabi SAW. Ada seorang pemuda Yahudi yang pernah bekerja kepada Nabi. Pembantu Nabi. Tahu-tahu dia sakit. Nabi SAW menyenguknya. Bayangkan. Kurang apa baik lagi Nabi SAW. Pemimpin negara menyenguk pembantu yang sakit. Ya. Beda agama. Nabi jenguk dia dan Nabi tawarkan Islam kepada dia. Lihat bagaimana rahmat Nabi SAW. Ya. Adapun kita pakai HP buatan orang kafir ya. Atau yang lainnya, mobil buatan orang kafir bukan berarti kemudian uh, kita dikatakan munafik. Ini tidak tidak benar, <tuh> Pak Ustadz. Apakah orang yang belum haji bisa masuk surga padahal dia kaya? <tuh> Urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, orang yang kaya, yang punya uang, hendaknya segera berhaji. Ya. Oleh karenanya pendapat yang kuat di kalangan para ulama ada khilaf. Apakah haji itu diwajibkan segera atau bisa ditunda? Pendapat yang lebih kuat bahwasanya haji itu kewajiban yang segera. Kewajiban yang segera. Kalau seorang punya diberi kelebihan harta, hendaknya dia berhaji. Karena Nabi SAW berkata, Islam ala khams. Bangunan Islam itu dibangun atas perkara. Yaitu rukun Islam yang lima. Nah kalau orang bertemu dengan Allah, dengan membawa lima pondasi bangunannya, maka dia akan bawa bangunan yang indah. Sisa daripada itu bukan pondasi, tapi hal-hal yang mengindahkan bangunan kita. Maka kita dalam kehidupan ini berusaha mengindahkan bangunan Islam kita. Kita mengerjakan yang sunnah-sunnah, kita banyak sedekah, banyak baca Quran, berbakti sama orang tua dan yang lainnya, agar menempeli bangunan kita yang sudah ada lima tiangnya ini. Nah beda orang bertemu dengan Allah, tiangnya cuma empat. Ya. Padahal punya duit untuk beli tiang tersebut. Paham? Kalau nggak punya duit, ya wajar. Allah paham, ini nggak punya duit. ya. Umroh saja masih ngutang sana-sini, apalagi haji. ya. Jadi kalau dia punya uang jangan tunda-tunda untuk melaksanakan ibadah haji agar dia bertemu dengan Allah dengan bangunan Islam yang lebih indah Baik, demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.